Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah il aliyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darin amin. Al hadisul mudallas, ini hadis mudallas. Wa ma ata mudallasan naw'ani. Dan hadis mudallas itu, dan datang hadis mudallas dua macam. Itu ada dua macam. Al awwalul isqatu li syekhi wa'an yankula aman fawqahu bi'an wa'an wasanila yuskituhu lakin yasib awsafahu bima bihi la yan'arif. Yang pertama yaitu menggugurkan bagi syekh, menggugurkan syekhnya, dan bahwa ada dia itu mengutip daripada orang yang di atasnya dengan lapas an ya, dan anna ya. Asalnya pakai tasid ya, wa anna ya. Anna nabiyya gitu. Anna ya. Pakai an, pakai tasid. Ada an ya, huruf jar, anna huruf nasab atau taukid. Jadi yang pertama gurunya digugurin langsung ke atas ya. Yan kula amman fawqahu, yang mengutip dari orang yang di atasnya, di atas gurunya, di atas gurunya langsung dikutip sama dia. Wasan yang kedua la yuskituhu, dia enggak gugurin gurunya. Lakin yasib, akan tapi dia mensifatkan awsafu dengan sifat-sifat bima bihi la yan arif, dengan sifat yang tidak dikenal, yang tidak terkenal. Padahal yang dimaksud itu adalah gurunya. Umpama an fulanin. Ya. An fulanin. Itu gurunya dikata fulan, an fulanin. Enggak mau banget nyebutin guru. Makanya hadisnya apa? Dhaif. Yang enggak berkah sama gurunya. Ama guru malu dia menyebutkan gurunya. Makanya hadisnya dhaif. Ya, bisa juga hadisnya enggak dhaif ya. Kalau memang jelas nanti ada ya. Ada klasifikasi nanti ya. Hadis mudallas itu umumnya hadis dhaif ya. Padahal ada gurunya kagak disebut gurunya. Kalau ada gurunya ya disebut tapi samar. Disebut sifatnya aja dia enggak mau sebut langsung nama gurunya. Ini enggak boleh, kita dalam berguru tuh enggak boleh kayak begitu ya. Bukan dalam meriwayatkan hadis saja enggak boleh kayak begitu. Ya, kita harus apa? Harus bangga dengan guru kita. Kenapa? Allah ya titipin kita kepadanya ya. Allah titipin kita kepadanya. Allah utus kita, Allah utus beliau untuk kita. Wa ma ay wal hadisul ladzi ata hala kaunihi mudallasan, dan wa ma ay wal hadisu, dan hadis allazi yang ata datang hala kaunihi, hal keadaannya mudallasan, mudallas bi fathi lami dengan fathah lam, al musyaddadati yang bertasdid, nau'an itu dua macam. Ya, kalau hadisnya namanya mudallas, orangnya mudallis. Ya. Perbuatannya tadlis. Jadi
Ya, perbuatan dianggap tadlis tuh. Wawa lugatan dia secara bahasa maksud diambil minat dalas daripada dalas bitahriki dengan membariskannya dalas. Wawa ikhtilatu zolami bin nuri, bercampur gelap dengan cahaya. Ya, jadinya apa? Saru, remeng-remeng. Sumial hadisu bizalika listirakihima fil khofa'i, dinamai akan hadis itu dengan demikian karena bersyarikat keduanya dalam kesamaran. Samar, enggak jelas. Maksudnya supaya langsung cakep itu, tapi jadi jelek. Supaya dia bisa langsung ke sana. Gitu. Tapi satu masa, satu zaman. Iya. Satu zaman. Satu masa. Umpama kamu meriwayatkan hadis, umpama ya. Kamu dari saya, lalu kamu sebut kepada guru saya, umpama. Tapi kamu enggak ngaji sama beliau. Tapi kamu sebut beliau aja, enggak sebut saya. Mama Kiai Mahfuz kamu sebut, atau Kiai Sarifuddin kamu sebut, atau Kiai Muhajirin guru saya kamu sebut. Kamu satu masa dengan beliau. Walaupun masih kecil. Kamu enggak sebut saya, kamu hilangin saya. Atau kamu sebut sifat-sifat saya yang enggak terkenal, enggak orang tahu umumnya. Itu namanya tadlis. Perbuatan kamu namanya tadlis, hadis kamu namanya mudallas, kamu namanya mudallis. Gitu. Di satu masa. Sama masanya dengan kamu. Hikmahnya kita enggak boleh kayak begitu, ya. Walaupun dalam bukan hadis, dalam hadis hadisnya jadi doib, ya. Dalam keseharian kita pun enggak boleh begitu. Bangga kita dengan guru kita. Bersyukur kita dengan guru kita. Yang telah menganterin kita. Tadinya enggak bisa jadi bisa. Tadinya ngerti jadi ngerti. Tadinya enggak ngerti jadi ngerti. Anau'ul awalu ada dua macam. Nah, macam yang pertama tadlisul isnad, dinamanya tadlis isnad. Ya. Tadlis isnad. Jadi sanadnya mau dia dihilangin, sanadnya mau dia diputusin, langsung lompat aja. Isnad apa? Iya. Huwa dia itu ayus kito. Rawi isma syekhihi. Nah, ini kan buruk sekali. Bahwa seorang perawi menggugurkan nama gurunya. Loh, gurunya namanya digugurin kan terlalu nih. Wa yartaqi, dan dia naik langsung ila syekhihi, kepada guru daripada gurunya. Aw man fauqahu, atau orang yang di atasnya. Mimman uwa mu'asinun nidhalika rawi, daripada orang yang itu sezaman kepada rawi. Dia sezaman sama rawi. Syaratnya begitu, dia sezaman. Jadi tadlis ini sezaman tu rawinya. Wa yusnidu dhalika ilahi bilabzin layak tadi ittisalan. Lalu dia sandarkan demikian itu kepadanya dengan lapas yang tidak melazimkan nyambung. Di alla yakuna kadziban, supaya tidak ada dia itu dusta. Kalau seperti perkataannya an pulanin, dari si pulan. Wa ila hadza, dan kepada ini asara mengisyaratkan beliau bi qauli, dengan perkataan al awalu al isqatu li syekhi. Yang pertama menggugurkan bagi gurunya. Allazi haddatsa, yang dia telah mentahdiskan dia.
likauni saghiran aw dha'ifan walau inda ghairi faqat, atau ya likauni saghiran karena keadaan dia kecil atau lemah ya, sekalipun di sisi yang lainnya saja ya, lemah kepada oleh yang lain, kecil oleh yang lain. Kadang kita begitu kan, menganggap orang kecil, yang buat ente kecil karena ente belum melihat. Ente menganggap dia orang kecil, ya buat ente kecil karena ente belum melihat. Buat yang lain besar, kenapa? Karena dia udah dikasih lihat akan kebesarannya. Jadi menurut ini murid, murid-murid yang ini gurunya kecil, hebatan gurunya yang nu, hebatan kiai anu gitu. Gurunya dianggap kecil. Menurut ente kecil, ente enggak dikasih lihat. Kenapa? Ente punya hati enggak bagus. Ya. Makanya enggak dikasih lihat. Yang lain dikasih lihat. Ini perbuatan ini enggak bagus. Wa an yankulu bi an ya dan an wa ayyan kula dan bahwa dia mengutip wa ayyan kula dan dia mengutip aman dari orang ay an syaikhi syaikhihi dari guru daripada gurunya faman fauqahu lalu orang yang di atasnya miman uripa daripada orang yang diketahui lil mudallis bagi mudallis itu sama'un minhu akan mendengar darinya ya. Milabzin, milabzin dengan lafaz muhimin yang menyangkakan disamai bagi mendengar. Iya. Jadi menyangkakan itu dengar, seolah dengar gitu ya. Wala yaqtadihi namun tidak melazimkan itu. Misal seperti an fulanin dari si fulan. Wa anna dan an bitaskin dengan mensukunkan una di sini lil waqfi karena waqaf wasnu tasdid asalnya tasdid misal seperti anna fulanan wa misluhuma qala fulanan seperti keduanya lagi qala fulan fa in lam yu'asiril mudallis maka jika tidak sezaman mudallis wa huwa fa'ilu tadlisi al marwiya anhu sedangkan dan dia itu adalah ya yang orang yang melakukan tadlis akan hadis yang diriwayatkan fala yusama maka tidak dinamai dia tadlisan tadlis alam masyur atas masyur wa ala muqabilihi dan atas muqabilnya lawanannya pada tadlis maka tadlis itu adalah ayu hadis ar-rajulu amman lam yasma minhu. Seseorang mentahdiskan, seseorang mentahdiskan kepada ya daripada orang yang tidak ia dengar. Ayu hadis ar-rajulu amman lam yasma. Seseorang laki-laki mentahdiskan dari seorang yang tidak ia dengar. Iya, dia enggak dengar, dia dengar dari gurunya. Lapas yang digunakan oleh gurunya dia pakai, tapi gurunya dia hilangin. Ini, iya, enggak tahu terima kasih namanya kita. Bilamsin dengan lapas ghairi sharihin yang tidak sharih fisama dalam pendengaran, iya, asing dalam pendengaran. Baru dengar. Kalau Ibnu Abdil berkata Ibnu Abdur wa ala hadza dan atas ini fa ma salima min at-tadlisi la tadlisi ya. Itu ada ahadun ya sama semua ya kitabnya. Ya. Enaknya ada ahadunnya. La malikun wa la ghairuhu. Ya. Dan atas ini maka tidak ada yang selamat daripada tadlis oleh seorang ya. Tidak Imam Malik dan tidak juga yang lainnya. Artinya banyak ulama yang pakai ini. Ya.
Ini kan ya apa namanya ilmu mustalahul hadis belakangan itu. Menilai perbuatan yang dulu gitu ya. Paham tuh? Menilai perbuatan yang dulu. Ya. Walaupun secara ilmiah hadisnya lemah, tetapi secara hakikatnya boleh jadi kuat. Karena caranya aja. Kenapa ulama membuat disiplin ilmu seperti ini? Supaya ilmu, supaya hadis Rasul terjaga keautentikannya, terjaga keoriginalannya. Begitu. Hebat ini ulama. Terjaga. Harus begini. Nah, kita harus paham sesuatu hadis yang dikatakan lemah, dhaif belum tentu pada hakikatnya lemah. Jadi jangan serta-merta kita mengatakan ini perbuatan ini bid'ah. Ya, ada sih memang hadis dalilnya itu hadis tapi lemah. Nah, ini jangan kita mengatakan itu. Apalagi sampai kita memvonis orang. Lalu kita nyatakan dia masuk neraka nilai kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terlalu cepat, terlalu berani. Wa hukmu dan hukum hadisnya ada muqabulil mudallasi fi, tidak diterima hadis mudallas. Artinya apa? Hadisnya dhaif. Walakin akan tapi iza sarahal mudallisu al ma'rufa mitadlisi bima yaqtadil ittisal kayakula samitu aw haddatsana aw akhbarana wa kana siqatan kubila marumiyuhu. Hukumnya tidak diterima hadis mudallas. Akan tapi apabila menjelaskan oleh seorang mudallis akan yang diketahui dengan tadlisnya, dengan apa yang melazimkan akan ittisal, nyambung, yang melazimkan ittisal, seperti bahwa dia mengatakan sami'tu, sami'tu aw hadatsana aw akhbarana wa kana siqatan, dan dia adalah seorang yang terpercaya. Ya, seperti Imam Malik itu terpercaya, Imam Syafi'i terpercaya. Hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu rata-rata semuanya sahih. Maka kalau begitu kubila marwiyu, diterima hadis yang diriwayatkannya. Ya, walaupun buat perbuatan seperti ini, tapi yang melakukan siapa? Orang terpercaya. Ya, boleh jadi waktu itu apa gitu ya, beliau umpama ada apa gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.